Baik, nama saya Asep Suryadi. Saya di sini sebagai koordinator lapangan dalam kegiatan Kubah Kujang, di mana ini Kubah Kujang ini dilakukan dalam setiap tahun sekali pada saat HJB atau Hari Jadi Bogor. Tujuan untuk Kubah Kujang ini sebenarnya ini termasuk dalam agenda tahunan HJB Kota Bogor, di mana dilakukan oleh komunitas, ada beberapa komunitas yang memang ikut dalam berpartisipasi, yaitu dari BPBD, dari Damkar, dari Orari, dari pencinta alam, yang khususnya nggak menyangkut hanya Kota Bogor tapi Bogor Raya. Tujuan kegiatan sebenarnya ini hanya Kubah Kujang, bersih-bersih kujang, di mana bagaimana caranya kujang ini bisa kokoh untuk lebih lama lagi. Mungkin itu tujuan dari Kubah Kujang ya. Terus selanjutnya harapannya untuk kujang ini, karena memang di atas itu banyak yang harus direstorasi, yang harus diperbaiki, di mana bonggol kujangnya sudah goyang dan itu memang harus ada perbaikan. Terus di bawah pun ada yang sudah bolong. Dan itu kedepannya kami sudah mengajukan ke pemerintah Kota Bogor, tapi insya Allah mungkin belum ada realisasinya. Mungkin kedepannya ada realisasi untuk perbaikan ini, di mana ini sebagai ikon Kota Bogor. Itu, terima kasih.